dengan bola kami yang paling bergeris Agung angkat bola Agung dan sempat tidak dilakukan hanya kepada timur tetapi masih kembali kali di sana ada ribunya Dedi angkat bola mereka awal kali ini apa yang terjadi opek yang terjadi di belakang kali ini angkat bola Dedi masuk di harga tertinggi angkat bola kali ini Rio olah tim kami selesai Rizal angkat bola kembali kali ini bagus angkat bola kembali kali ini Gede Sriono dan juga Benderlas Burawi kenal pot saudara. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Warung Mbak Bur yang sudah menyediakan wedang kencurnya tiap malam dan juga ucapkan terima kasih tak lupa kami berikan kepada Wahid Sound System yang sudah menyediakan sound system yang cukup menggelegar saudara-saudara sehingga pertandingan tiap malam bisa terlaksana dengan cukup sempurna. Kali ini kembali poin untuk pemain-pemain dari Megawan 1-0 Megawan perform kali ini spek dilakukan oleh Fandi pas out tambahnya kali ini Fandi poin kali ini satu sama saudara-saudara perform akan melakukan set kali ini tambahnya akan ditekan saja saudara-saudara oleh Fandi pemain bernomor punggung 5 dari perform panti saudara-saudara ancang-ancang sudah dilakukan oleh Fandi siapakah yang akan dituju ternyata keluar saudara-saudara pengamatan yang sempurna kali ini dilakukan oleh Marsudi libero yang dimiliki oleh Mega Awan yang sengaja diimpor dari kota Pisang Lumajang ini saudara-saudara mengacu lomben saja 2-1 kali ini masih kembali Rido angkat bola kembali Rio Fandi kali melakukan beketek maksudnya gerak tubuh tetapi masih kembali kali ini saudara ada bagus gerak tubuh tetapi masih kembali kali ini saudara ada bagus ternyata sebagian dilakukan oleh Bagas pemain impor dari kota Lumajang ini saudara-saudara menghasilkan poin kembali untuk pemain-pemain dari Megawan melakukan sudah dilakukan kembali bolanya angkat bola ternyata kali ini Agung kali ini lebar tubuh panjang tambahnya kali ini sebagian dilakukan oleh Agung pemain dari kota Bondowoso yang dimiliki oleh Perpo Fanti ini menghasilkan poin saja 4-1 kali ini kembali lagi ke arena pertandingan saudara-saudara sudah dilakukan kembali bolanya angkat bola kali ini Rio Perpo Fanti eketek dilakukan oleh Fandi berusaha dikembalikan kali ini bolanya oleh Dedi bagus sekali ternyata bola terjadi tidak sempurna kali ini pengembalian bola yang dilakukan oleh pemain dari Megawan menghasilkan poin saja 2-4 untuk pemain-pemain dari Perpo masih Perpo kali ini melakukan sudah dilakukan kembali bolanya saudara-saudara Marsudi angkat bola kembali kali ini ternyata masih kembalikan lagi ke arena pertandingan ternyata apa yang terjadi keluar saudara-saudara pengembalian bola yang dilakukan oleh Perpo poin saja 5-2 kali jadi toser yang dimiliki oleh Mega Awan saudara-saudara akan melakukan sudah dilakukan kembali bolanya saudara-saudara angkat bola kali ini Samudi ternyata gratis digunakan oleh Suryo kembali membangun serangan Nuradi sampai sudah dilakukan 5 Suryo kembalikan lagi bolanya sebentar kali ini ternyata masih ada Agung Rizal kali ini ternyata memberikan bola kami apa yang terjadi ternyata kali ini dengan bola kami apa yang terjadi ternyata kali ini masuk saudara-saudara sempat yang dilakukan oleh Bagas poin saja 6-2 saudara-saudara kali ini masih ada Dedi kembali akan melakukan sah sudah dilakukan terima kembali kali ini apa yang terjadi akhir tampaknya kali ini foul pemain-pemain dari Mega Alam menghasilkan poin saja 6-3 saudara 3-6 kali ini Perpo akan melakukan sah sudah dilakukan oleh Perpo terima Rizal kembalikan bolanya Dedi apa yang terjadi bola sudah tapi masih bisa kembalikan kali ini ada Isman kembali membangun serangan saudara-saudara Nur Hadi gerak itu tampaknya saudara-saudara Samuji libero yang dimiliki oleh Perpo Panti saudara-saudara ternyata kali ini holding menghasilkan poin saja 7-3 untuk pemain-pemain dari Mega Awan kembali akan melakukan set masih Bagas terima Suryo ternyata kesalahan dilakukan oleh pemain-pemain dari Perpo 8-3 tackle tempo yang perdana menyaksikan partai kedua yaitu antara Bank BNI 46 akan berhadapan dengan Poltek Jember saudara. Sedangkan untuk besok malam partai malam pertama di babak 8 besar di Bekan Putri antara Sifu yang diperkuat oleh Dias yang dicatatkan dari kota Banyuwangi akan berhadapan dengan Bima Loka A dari Gunung Mas yang akan diperkuat oleh Putri Saktia pemain yang ditandang dari kota Mojokerto saudara-saudara akan bertanding di partai yang perdana. Sedangkan untuk partai yang kedua yaitu Garuda Bukar yang akan diperkuat oleh Fani akan berhadapan dengan Putra Mandiri yang diperkuat oleh Basori CS saudara-saudara. Dan kami ingatkan juga bahwasanya mulai besok malam untuk parkir sepeda adalah 5.000, sedangkan untuk mobil 10.000 porsi
masih tetap 3.000 saudara-saudara. Kali ini kembali lagi ke arena pertandingan, masuk Perfect Pandi. Ternyata kali ini masuk saudara-saudara menghasilkan poin saja 5-8 untuk pemain-pemain dari Perfect Agung kali ini yang akan melakukan set. Pemain impor dari kota Bondowoso ini saudara-saudara akan melakukan set. Sudah tidak akan kembali bolanya saudara-saudara. Kali ini akan berhenti di Mansuri. Ternyata kali ini akan berhenti di Mansuri. Ternyata kali ini mampu lolos dari blok dua orang pemain. Pemain Perfect kali ini saudara-saudara menghasilkan poin saja 9-5, masih Megawan. Kali ini Megawan bagus yang akan melakukan set. Sudah dilakukan kembali bolanya, terima Isman. Angkat bola kali ini keket yang dilakukan Agung. Masuk kali ini Isman. Angkat bola kali ini keket yang dilakukan Agung. Masuk kali ini saudara-saudara. Mereka tadi yang dilakukan oleh Agung menghasilkan poin saja 6-9 untuk pemain-pemain dari Mega dari Perfect. Isman kali ini saudara-saudara akan melakukan set. Sudah dilakukan oleh Isman, kembali ke Rizal, angkat bola kali ini Teddy, sempat dilakukan oleh Marsudi. Ternyata apa yang terjadi saudara-saudara, mampu menerobos double cover yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Perfect kali 10-6, masih Mega Awan kembali. Nur Hadi akan melakukan set. Sudah dilakukan kembali bolanya saudara-saudara, angkat bola kali ini Rio. Bola kita ini saudara-saudara, angkat bola kali ini Rio. Bola kita ini saudara-saudara, poin kembali untuk pemain-pemain dari Perfect 7-10, masih Perfect. Suryo kali ini pemain yang didatangkan dari Tegal Gayam City ini melakukan set. Ternyata Rizal tidak sempurna kali passing yang dilakukan oleh Rizal. Poin saja 8-10 kali, masih Perfect Pandi akan melakukan set. Masih Suryo kembali saudara-saudara yang akan melakukan set. Sudah dengan Riza, kembali kali ini Teddy. Bola tanggung disambar oleh Teddy, kembalikan lagi kali ini Nur Hadi. Teddy kembalikan ini Marsudi. Ternyata kali ini saudara-saudara keluar pembalian bola yang dilakukan tadi oleh Pandi menghasilkan poin saja 11-8. Masih Mega Awan kembali akan melakukan set. Kali ini sudah dilakukan oleh Mega Awan, terima Isman. Alapi apa yang terjadi, Pandi kali ini ternyata saudara-saudara masuk kali ini Perfect. Poin saja 9-11, kali ini Perfect akan melakukan set. Ternyata kembali kali ini saudara-saudara Pandi yang akan melakukan set. Pemain bernomor 25 dari Perfect ini melakukan set. Sudah dilakukan kembali kali ini, ternyata keluar kali ini pengamatan yang cukup sempurna dilakukan oleh pemain-pemain dari Mega Awan. 12-9, kali ini masih Rido akan melakukan set dari Mega Awan. Sudah dilakukan oleh Rido. Elisman angkat bola kembali dari Rio. Agung kali ini ternyata banyak terjadi pass out kali ini saudara-saudara menghasilkan poin 10-12. Perfect Pandi kembali yang akan melakukan set. Masih Galih kembali saudara-saudara akan melakukan set. Sudah dilakukan oleh Galih, terima Rizal. Angkat bola kembali kali ini Bagas. Ternyata masih angkat bola kembali kali ini Bagas. Ternyata yang dilakukan oleh Bagas. Poin kembali 13-10 untuk pemain-pemain dari Mega Awan. Masih Deddy kali ini saudara-saudara, center yang dimiliki oleh Mega Awan melakukan set. Sudah dilakukan kembali kali ini Rio. Ternyata ada Agung keluar kali ini saudara. Seperti yang dilakukan oleh Agung menghasilkan poin saja 14-10. Mega Awan kembali melakukan set. Sudah dilakukan kembali kali ini saudara-saudara, apa yang terjadi, gerak itu dilakukan tapi kali ini bertanggung kembali di Isman. Dia jatuh di tempat kosong saudara-saudara dari pertahanan Mega Awan. Poin saja untuk Perfect 11-14. Masih Perfect Pandi kembali saudara-saudara yang akan melakukan sekali. Sudah dilakukan, ternyata keluar kembali kali ini saudara-saudara servan yang dilakukan oleh Rio. Poin saja 15-11 untuk pemain-pemain dari Mega Awan. Bagas Mega Awan yang akan melakukan sekali ini saudara-saudara. Sudah dilakukan kembali kali ini bolanya saudara Rio. Angkat bola ada Suryo kali ini. Ternyata kali ini 16-11 technical timeout yang kedua saudara. Kembali lagi ke arena pertandingan kali ini dalam skor sementara 16-11, masih pemain-pemain dari Mega Awan akan melakukan set. Kali ini Bagas kembali saudara akan melakukan set. Sudah tidak akan terima kembali banyak Galih. Rio angkat belum maksudnya, tapi kembali kali ini sempurna. Salah pengertian dua orang pemain dari Mega Awan. Saudara-saudara menghasilkan poin kembali 12-16 saudara. Kali ini kembali lagi masih Agung akan melakukan set. Sudah tidak akan terima Agung. Kali ini angkat bola Deddy. Ada Marsu di sebelah kiri. Ternyata masuk kali ini blocker yang
dilakukan oleh pemain-pemain dari Mike Lawan ke saudara-saudara. Kali provok 13-16 masih. Kembali lagi ke arena pertandingan. Sudah dilakukan. Terima kembali kali ini saudara. Tidak sempat mengenai passing yang dilakukan oleh Mike Lawan. Poin kembali 14-16. Masih provok panti saudara-saudara kami yang akan melakukan Agung kembali saudara-saudara akan melakukan dari provok. Sudah dilakukan. Terima kembali bolanya Dedi angkat dalam Mike Lawan. Bola kembali bolanya Dedi angkat bola Mega Awan kembali bola kembali yang dilakukan tadi oleh Bagus dari Mega Awan menghasilkan poin 17-14 untuk pemain-pemain dari Mega Awan. Masih Bagus kembali saudara Mega Awan yang akan melakukan coba dilakukan bola libernya terima kali saudara angkat bola Rio apa yang terjadi Fandi ternyata tas out kali ini sedangkan dilakukan yang Fandi menghasilkan poin 15-17 provok yang akan melakukan kali ini masuk Isman saudara akan melakukan pemain bernomor 27 dari provok sudah dilakukan kembali ke rumahnya Rizal angkat bola kembali jadi apa yang terjadi Nur Hadi ternyata kali ini masuk sepanjang dengan Nur Hadi dari Mega Awan menghasilkan poin 18-15 untuk pemain-pemain dari Mega Awan. Nur Hadi Mega Awan akan melakukan kembali saudara sudah dilakukan kembali kali ini ternyata apa yang terjadi spek sudah dilakukan tadi oleh Gale masih radar Rizal langsung saja kembali membangun serangan Rio kali ini Fandi kembali lagi ke arena pertandingan masih ada Rizal terima kembali berkali Isman Rizal libero kali ini angkat bola saudara-saudara Teddy sudah dilakukan ternyata apa yang terjadi kali ini tas out saudara-saudara pemain dari Mega Awan menghasilkan poin 19-16 Mega Awan kembali Marsudi kali ini yang akan melakukan saudara-saudara sudah dilakukan kembali bolanya saudara-saudara angkat bola kali ini sampai sudah dilakukan tetapi kembali lagi ke arena pertandingan masih Marsudi kembali saudara-saudara kali ini apa yang terjadi saja 17-19 kali masih kembali lagi karena pertandingan saudara-saudara Fandi kembali akan melakukan dari Provok Panti sudah dilakukan Provok terima kembali Nur Hadi Rizal angkat bola kembali kali ini bagus ternyata masuk Nur Hadi Rizal angkat bola kembali kali ini bagus ternyata masuk berusaha dikembalikan kali ini Teddy kembali kali ini gerak tubuh yang dari Mega Awan menghasilkan poin saja 20-17 untuk pemain-pemain dari Provok Mega Awan maksudnya kali ini masih Rido yang akan melakukan serangan dari Mega Awan sudah dengan Rido Isman tapi kali ini passing yang tidak sempurna dilakukan oleh Isman 21-17 kali ini tanpa diminta oleh Bicara dari Provok Panti sarungnya judul-judul anak Maneso kembali kali ini saudara-saudara pertandingan dilanjutkan masih pemain-pemain dari Provok angkat bola Rio kali ini ada Agung berarti maksudnya tapi terpaca kembali kali ini masih Provok kembali membangun serangan Agung kali ini masuk saudara-saudara penempatan bola yang sempurna dilakukan oleh Provok bagi saudara-saudara menghasilkan poin 18-21 likur kali ini Provok akan melakukan saudara-saudara kali Gale melakukan Rizal terima bolanya kali ini Deddy berarti maksudnya kali ini yang dilakukan oleh Nur Hadi mengecoh pemain-pemain dari Provok Panti 22-18 masih Mega Awan kembali melakukan kali ini saudara-saudara Deddy yang akan melakukan center yang didatangkan dari Kota Lumajang ini saudara melakukan angkat bola kali bola quick tambahnya dilakukan oleh Isman poin kembali 19-22 likur untuk pemain-pemain dari Provok Panti kali masih Provok Panti akan melakukan kali ini kembali lagi saudara-saudara masih Tommy yang akan melakukan dari Provok Panti sudah dengan Tommy terima kembali bolanya Marsudi ternyata kembalikan lagi ke arah pertandingan pemain-pemain dari Provok Panti membangun serangan kali ini ada Isman melakukan spek kali ini masih pemain-pemain dari tidak sempurna kali ini pengembalian yang dilakukan oleh Nur Hadi saudara-saudara menghasilkan poin saja 20-22 likur Provok akan melakukan kembali masih Tommy kembali saudara-saudara yang akan melakukan kali ini kali ini kembali lagi saudara-saudara masih Rizal masih pemainnya dari Mega Awan membangun serangan Nur Hadi kali ini melakukan spek ternyata kali saudara-saudara
masuk saja menghasilkan poin 23 likur 20 saudara. Masih kembali lagi karena pertandingan masih Bagas kembali saudara yang akan melakukan dari Mega Awang. Coba dikatakan Bagas, terima kembali kali Agung, angkat belanggung dan spek sudah dilakukan. Masih Agung, angkat belanggung dan spek sudah dilakukan. Masuk tambahnya kali saudara yang dilakukan oleh Agung menghasilkan poin saja 21 likur 23 likur kali ini. Masih berusaha mengejar perolehan angka pemain-pemain dan performan tiga ini saudara. Ada Agung kembali akan melakukan sudah dilakukan kembali bolanya. Apa yang terjadi? Dedi angkat bola masuk juga melakukan spek. Ternyata keluar kali ini saudara. Poin saja 22 likur 23 likur saudara. Masih performan kembali kali ini akan melakukan Agung kembali saudara yang akan melakukan sudah dilakukan oleh Agung. Ternyata keluar kali ini poin 24 likur 22 likur. Masih Mega Awan kembali akan melakukan kali ini kembali lagi saudara-saudara masih bagus melakukan lima kali game point kali ini set yang ketiga kembali dimenangkan oleh Mega Awan. Berubah kedudukan sementara menjadi 2-1 untuk keunggulan sementara Mega Awan atas Perfop Panti saudara.